أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa gantungan, yang menciptakan gunung yang begitu tinggi, rumput yang bernari-nari, dan burung yang berwarna-warni. Itulah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bernadakan salam, mari sama-sama kita curahkan kepada Sang Baginda Revolusi Islam Sedunia, yang lahirnya di tengah-tengah Padang Sahara, Makkah Mukarramah, Madinah Al-Munawarah, yang bertetel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Kepala SMP Negeri Tiga Sawang, Dewan Guru, dan beserta staf TU sekalian. Dan penghormatan saya kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi Jumat yang berbahagia ini. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita masuki dalam acara Tausiah Jumat yang berjudul Berbakti Kepada Orang Tua. Dalam Quran Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waffainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur walidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, karena ibu telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah serta menyusui kita selama 2 tahun. Dalam hadis juga dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Artinya, ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kalau Allah sudah ridha, maka apapun yang kita kehendaki bakal terlaksana, dan kita hanya perlu mencari ridha kedua orang tua kita. Dan sebaliknya, kalau kita durhaka kepada orang tua, maka sungguh diri ini akan jauh dari surga. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak cara untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, kita wajib patuh dan hormat atas perintah keduanya. Tapi bagaimana bila disampaikan itu ialah keburukan? Maka bantahlah dengan cara yang baik dan jangan pernah sesekali membentak mereka. Kedua, senantiasa membantu kedua orang tua kita, membantu dengan ikhlas seraya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita wajib mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana doanya? Ta'awwudzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa ibu bapak kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat,
Kalau orang tua telah meninggal, maka kewajiban seorang anak ialah melanjutkan cita-cita keduanya, menjaga hubungan baik dengan keluarga, serta mendoakan yang terbaik untuk ayah dan bunda. Hadirin yang dirahmati Allah, perlakukanlah kedua orang tua kita dengan baik ketika mereka masih hidup di dunia ini. Semoga kita bisa bersama-sama dengan keduanya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Cukup di sini dulu pidato saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.